Sejauh apa Anda mengenal teknologi blockchain? Begini ceritanya. Sebagian besar dunia teknologi cryptocurrency seperti Bitcoin mengandalkan bentuk database dengan keunggulan yang mampu melacak volume transaksi yang sangat besar dan aman. Teknologi yang digunakan banyak mata uang digital itu adalah blockchain. Blockchain pertama kali diimplementasikan pada tahun 2009 dan direvolusi dengan blockchain 2.0 pada tahun 2014. Teknologi blockchain terdiri dari blok yang menampung transaksi di mana masing-masing blok saling terkait melalui kriptografi sehingga membentuk jaringan. Seiring dengan perkembangan jagat digital, cryptocurrency di masa depan telah menjadi proposisi yang semakin menarik di pasar dan mungkin tidak memiliki infrastruktur perbankan tradisional. Beberapa negara berkembang di dunia bahkan telah menerapkan mata uang nasional berbasis blockchain seperti Bitcoin, dan teknologinya juga digunakan oleh beberapa proyek amal besar untuk membantu mereka yang tidak memiliki rekening bank. Blockchain juga berpotensi untuk digunakan di luar lingkup mata uang digital dan menarik minat banyak lembaga keuangan tradisional untuk diadopsi. Jadi, begitulah ceritanya. Subscribe untuk cerita-cerita menarik berikutnya.